Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat revision, nak tegur sikit lah pasal penggunaan topeng muka. Okey, penggunaan topeng muka yang betul. Okey, tak kira lah you all beli yang reply colour apa pun. Okey, reply yang tiga lapis lah. Yang yellow ataupun yang tali kat belakang. Okey, penggunaannya yang betul ialah yang besi mesti berada dekat batang hidung. Okey, tekan dan tutup. Pastikan selesa dan kemas. Okey, yang saya nak tekankan ialah kedudukan topeng muka ni. Kedudukannya, okey, kalau anda perasan face mask kita ada tiga tingkap. Satu, dua, tiga. Okey. Tingkap-tingkap ni mesti menghala ke bawah. Tingkap tak boleh menghala ke atas. Tingkap menghala ke atas maknanya macam ni. Muka tu ke atas, menunjukkan ke atas. Sebenarnya kita kena pakai tingkap dia ke bawah. Okey, ini cara yang betul lah. Sebab saya nampak masih ada lagi yang pakai masih tingkap dia ke atas. Salah ya. Kenapa tingkap dia masih ke bawah? Sebab untuk mengelakkan kemasukan habuk, benda-benda kita tak nampak. Jadi bila kita pakai terbalik ke atas, benda tu akan terus direct masuk hidung. Itu sebab kenapa tingkap mask perlu menghala